Di tengah rumah tangganya diterpa kabar miring tentang hubungan Raffi dan Ayu Ting Ting. Nagita Slavina bersama Amika Nita melakukan perjalanan religi ke Tanah Suci. Meski hanya berdua, nampaknya keberangkatan Gigi tanpa didampingi Raffi ini pun sekejap memunculkan spekulasi kalau Gigi ingin menenangkan pikiran dengan beribadah di Tanah Suci. Maaf ya, nggak boleh di sana menemani pemirsa. Ya, hari ini aku 5 hari ke depan aku mau berdoa doain ya. Saya sama Nagita mau dapat umroh dulu. Iya, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan selamat, ya, nanti kembali lagi ya. Dan tetap ada yang menggantikan ya di rumah Mama. Iya. Oh iya, semua baik-baik aja kok. Gitu. Semua baik-baik aja. Doa spesial ya, pastilah semua lah buat anak-anak, buat cucu, buat semua-muanya lah pokoknya.